gurihnya chili oil sama manisnya daging gilingnya, klop banget rasanya. Bumbu lemonilo itu rasanya benar-benar kayak bumbu asli karena semua bahan-bahannya itu dibuat dari bahan-bahan yang asli juga. Serasa makan masakan yang dibuat pakai hati. Langsung buat aja yuk. Untuk membuat chili oilnya, kita panaskan dulu minyak sayur sampai berasap. Masukkan chili flakes, bawang putih cincang, soy sauce, cuka, dan bumbu mie lemonilo ayam bawang ke dalam piring. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan siram dengan minyak panas. Untuk mie-nya, rebus mie lemonilo ayam bawang sampai al dente, lalu tiriskan dan langsung campur dengan chili oilnya. Tambahkan topping daging sapi yang sudah ditumis dengan bumbu-bumbu dan sajikan hangat. Hmm.